Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video tentang cara menggunakan ChatGPT dengan menggunakan handphone Android tahun 2023 ini. Terlebih dahulu sebelum masuk di cara login dan cara menggunakan ChatGPT ini, saya cek dulu apa itu arti AI atau Artificial Intelligence. Saya ke Google Chrome dulu. Arti Artificial Intelligence artinya kecerdasan buatan. Kemudian Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, kemudian melahirkan ChatGPT. Bagaimana cara login untuk menggunakan ChatGPT ini? Jadi saya ketik kembali chat.openai. Saya ulangi chat.openai.com. Kemudian klik enter. Maka langsung kita diarahkan ke tampilan berandanya. Tapi terlebih dahulu inilah tampilan awal untuk masuk di web ini. Ada untuk sign up, untuk daftar, ada untuk login. Saya coba klik sign in, kebetulan saya sudah daftar. Coba saya coba sign in. Maka diminta untuk memasukkan email. Kemudian lanjut, saya menggunakan bagi yang continue with Google, maka saya langsung diarahkan ke email saya. Ini yang saya gunakan, email yang di atas. Maka langsung berada di beranda chat ini. Inilah tempat untuk masukkan apa yang informasi yang akan kita inginkan. Bagian bawah sudah mengetik apa yang akan kita inginkan, kemudian klik kiri, maka muncullah jawaban yang kita inginkan. Saya tulis contoh orang terkaya di Indonesia, kemudian klik kiri, maka tampillah jawaban dari chat ini. Beda dengan Google Chrome, kapan kita mengetik orang terkaya di Indonesia maka banyak pilihan. Kalau di chat GPT ini maka langsung keluar jawabannya yang ini. Kemudian untuk menghentikan silakan klik yang tanda bergerak ini. Ini hasil dari apa yang saya masukkan, orang terkaya di Indonesia yang tampil pada tahun 2021. Kemudian pengaturan lain, klik bagian kiri yang 3 garis mendatar. Maka inilah histori dari pencarian yang saya tanyakan pada web ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada untuk menghapus ini. Kembali. Ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk menghapus chat yang saya baru buat. Kemudian untuk logout ada bagian bawah untuk keluar.
Kemudian saya login kembali. Jadi cara daftarnya sama dengan cara daftar pada web lain. Saya langsung bagian Google. Kembali sama caranya tadi. Maka langsung tampilan seperti tadi. Kalau mau buat chat baru, silakan klik tanda tambah sebelah kanan. Baru. Demikian cara yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semua kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Di akhir video, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share. Nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa dibagi share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.